Nah teman-teman, aku jadi kan baru berarti ini aku baru hari ini ya sampai di Sabang. Dan sekarang lagi di kota apa nih Pak? Di Kampung Jaboy. Kampung Jaboy ya. Kalau kotanya kota Sabang ya. Siap. Jadi aku lagi sama Pak Hendri dan juga Pak Arif. Pak Hendri ini di sini udah lama Pak? Udah, saya sini sebagai babinsa di sini udah 10 tahun Pak. Oh, 10 tahun? Siap. Wah, siap. Udah lama ya. Kalau Pak Arif berapa lama Pak? Saya sekitar 9 tahun lama. 9 tahun. Siap. Jadi aku ketemu sama Pak Hendri sama Pak Arif kebetulan lagi di sini karena aku sebenarnya kan pengen ke 0 km. Tapi mampir dulu ke Jaboy, besok baru ke 0 km Pak. Kalau bapak-bapak udah pernah pasti? Udah pernah. Udah berapa kali? Berapa kali? Siap. Nah, aku tadi sempat mampir ke kayak ini dari produksi dari masyarakat sekitar gitu. Namanya manisan pinang muda. Nih, lihat nih teman-teman. Manisan pinang muda. Pak Arif sama Pak Hendri udah pernah nyobain Pak? Udah pernah nyobain? Pak Arif udah? Sebelumnya udah pernah. Oke. Sekarang kita cobain bareng-bareang bertiga karena aku sendiri juga belum pernah nyobain nih. Oh iya. Tuh, bentukannya kayak gini nih teman-teman. Jadi bentukannya kalau aku tadi ngelihatnya tuh kirain aku ini tuh apa namanya? Potongan gula pasir tuh loh. Gula pasir, Jawa ya. Yeah. Gula merah. Gula merah dia. Iya, tapi ternyata bukan ya. Kita coba cicipin. Boleh Pak, silakan Pak. Ya. Silakan Pak. Ini bakal luka. Cobain. Manis. Kok sepet? Kok sepet? Pahit apa? Sepet. Kelak gitu ya? Ini asli dari Pulau Weh Aceh ya? Iya. Kalau menurut Pak, ini Pak Arief rasanya gimana? Bahan bakunya dari buah pinang. Buah pinang muda. Dia wetin gitu. Ditaruh manisan-manisan gitu. Jadinya kayak gini. Siap. Oke deh teman-teman. Ini sekilas nyobain, mumpung ketemu sama Pak Hendri dan juga Pak Arief. Karena aku abis ini juga harus pergi lagi biar besok bisa ke 0 km. Terima kasih udah nonton, nanti kita lanjutin lagi di 0 km-nya Indonesia di Sabang. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak.